Tiga jagam Hosen terbaik sepanjang masa. Yang pertama, Bito Tatsuya, merupakan salah satu petarung Hosen terkuat yang pernah ada. Hanya bisa dikalahkan oleh orang-orang dengan level kekuatan tertinggi saja. Pernah mengalahkan Hideto Bando dan Kuno Ryushin dari Front of Armament. Dia memimpin Hosen di balik layar dibantu adiknya Hideyuki. Hosen cukup berjaya pada saat dia memimpin. Setelah lulus, dia menjadi atlet boxing profesional. Yang kedua, Mitsumasa Sukimoto, merupakan pemimpin Hosen dengan progres yang bagus dan konsisten. Mitsumasa merupakan ahli taktik yang cerdas pada saat ia memimpin. Pernah dijebak dan dikeroyok oleh pasukan Hisashi Yamachi, tetapi tetap menang. Dia pernah terlibat pertarungan besar melawan Manji Empire dan berhasil mengalahkan Anan Yoshiki, salah satu petinggi Manji Empire, dan akhirnya mendapatkan respect dari geng-geng yang ada di Warusi. Yang ketiga, Kanayama Joy atau King Joy, merupakan salah satu orang terhebat di sejarah Hosen. Mengambil alih Hosen saat berada di kelas 1 dengan mengalahkan Bito Hideyuki, merupakan salah satu Four King pada masanya. Satu-satunya orang Hosen yang menang 1-1 melawan Katou Hideyoshi. King Joy memiliki sifat kalem